Sekarang kita ajak kalian ke resto yang menjual aneka olahan dari ikan kobia. Namanya All Fish Resto yang berada di bilangan Serpong, Tangerang. Lihat nih, variasi menu ikan kobia banyak banget, fams. Ada kobia platter, kobia soup, dan koberg. Burger dengan isian daging ikan kobia. Duh, jadi bingung nih mau pilih yang mana. Kita mulai buat supnya ya. Untuk isiannya ada jamur champignon, wortel, irisan cabai, telur, nori, dory skin, dan tambahan lainnya. Kita olah dulu sayurannya. Tumis sebentar, lalu tambahkan ikannya. Masukkan air sampai semua terendam. Sambil nunggu, rebus telur di panci berbeda. Aduk supnya biar matang dan rasanya merata. Tuang deh ke mangkok. Jangan sampai ketinggalan telurnya ya, fams. Untuk kobia platter, lebih meriah lagi nih, fams. So pasti, ikan kobia jadi jagoannya. Ditemenin Salanova lettuce mixed green and red, sambal kecombrang, sambal hijau, dan spicy mayo sauce. Ikan kobianya ditos sampai betul-betul matang, fams. Bolak-balik setiap sisinya, biar matang merata. Biar makin seru lagi, sebagian ikan kobia digoreng dengan adonan tepung sampai berwarna keemasan. Ikan kobia satu laginya digoreng dengan balutan adonan charcoal. Goreng sampai betul-betul renyah. Coba dengerin bunyinya tuh pas dipotong. Dari suaranya aja udah kebayang renyahnya, fams. Kalau udah gini, tinggal diplating barengan Salanova lettuce. Dan sambalnya deh, yummy-yummy. Sudah berasa kan lapernya? Heheheh, tahan! Masih puasa loh. Tambah satu lagi deh, biar nampol. Kali ini yang lebih praktis, Kobia Burger. Langsung sikat aja deh. Fams, supnya segar, anget, dengan porsi yang banyak dan rasa yang light. Proses sederhana emang paling cocok nih buat olahan kobia, supaya kandungan protein dan omega-3 di dalamnya tidak rusak dan bisa diserap maksimal oleh tubuh. Kobia platter ini juga terbilang lengkap. Ikan kobia ini ada yang dipanggang, digoreng, dikasih tepung charcoal. Sambalnya juga macam-macam. Ada sambal kecombrang, sambal hijau, dan spicy mayo. Untuk seratnya, ada Salanova lettuce. Duh, mantap jiwa ini sih. Jangan lupa kobia burgernya juga, fams. Tekstur yang padat mirip ikan kakap, dijamin bakal bikin kenyang. For your info nih, Jepang ternyata negara pengimpor kobia terbanyak di dunia loh. Pada tahun 2018 saja, nilai impornya sekitar $330 juta. Sementara Amerika ada di urutan ketiga dengan nilai impor lebih dari $230 juta. Ini sih amisnya amis cuan ya. Di Indonesia sendiri, produksi kobia baru sekitar 240 ton per tahun. Beuh, masih kalah jauh ini sih. Apalagi dibanding Cina yang mencapai 360 ribu ton per tahun. Tapi yakin deh, budidaya kobia dari Indonesia nantinya bisa mendunia. Yes, semangat!